Waspadai modus salah transfer oleh perusahaan pinjaman online pinjol ilegal. Jika ingin mendapatkan pinjaman dana, pilih pinjol legal menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jauhi pula daftar pinjol ilegal menurut OJK per Juni tahun 2024. Berikut daftar pinjol ilegal yang harus dihindari masyarakat dilansir dari website resmi OJK pada Februari tahun 2024. Itulah beberapa daftar pinjol ilegal tahun 2024. Info selengkapnya bisa kunjungi langsung website OJK. Untuk konsultasi mengenai dunia utang piutang, silahkan cek deskripsi video terbaru. Jika Anda masih bingung dengan penjelasan video kami, silahkan ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.